belajar tentang tema alat transportasi dengan subtema macam-macam alat transportasi. Tapi sebelum kita belajar bersama, yuk kita berdoa dulu ya. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, gimana kalau kita nyanyi dulu? Ikuti ustazah ya. Ustazah punya lagu baru loh yang bercerita tentang alat transportasi. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Alat transportasi ada tiga macam. Transportasi darat, air dan udara. Yuk kita sebutkan macam dan contohnya agar tidak lupa. Ayo sama-sama. Transportasi darat, inilah contohnya. Mobil, sepeda, motor, sepeda, kereta api, becak, delman, angkot, truk, bus, juga bajai. Itu semua dapat mempermudah kita. Transportasi air, inilah contohnya. Feri, kapal laut, perahu, dan kapal barang. Transportasi udara, inilah contohnya. Helikopter, pesawat, dan balon udara. Anak-anakku, alat transportasi adalah alat yang memudahkan manusia untuk mencapai suatu tempat. Kalian tahu nggak ada berapa macam alat transportasi? Ada berapa ya? Alat transportasi dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, alat transportasi darat. Yang kedua, alat transportasi air. Dan yang ketiga, alat transportasi udara. Siapa yang bisa menyebutkan masing-masing contohnya? Yuk kita sebutkan sama-sama ya. Contoh dari alat transportasi darat. Yang pertama, mobil. Yang kedua, sepeda motor. Yang ketiga, sepeda. Berikutnya apa lagi ya? Ada angkot. Ada kereta api. Ada truk. Ada bus. Dan bajaj. Itu semua contoh alat transportasi darat. Selanjutnya, yuk kita sebutkan alat transportasi air. Kira-kira apa aja ya contohnya? Kapal laut. Perahu. Dan kapal barang. Transportasi udara, apa saja ya contohnya? Apa ya Nana? Tolong dong ustazahnya dibantu.
pesawat. Berikutnya helikopter. Dan yang berikutnya lagi balon udara. Pinter. Kalian sudah bisa menyebutkan macam-macam alat transportasi. Selanjutnya, kita harus bersyukur kepada Allah karena selama kita hidup diberikan kemudahan oleh Allah. Siapa ya yang menciptakan semua alat transportasi? Siapa yang bisa menjawab? Semua alat transportasi diciptakan oleh manusia melalui pabrik. Dan yang menciptakan manusia siapa ya? Yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bantuan Allah, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Oh no. Demikianlah tema alat transportasi dengan subtema macam-macam alat transportasi. Ustazah berharap kalian bisa memahami apa yang telah Ustazah sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan dijadikan oleh Allah anak yang solih dan solihah. Terima kasih. Assalamualaikum.